dengerin dari tadi loh, berat nih. Kesian, bintang tamunya pada gak dikasih minum. Kasih. Aduh, ada Aliando, ada... Ratmi B29. Iya. Silakan. Ada diminum Aliando. Oh iya. Yeah. Aku Aliando dong, saya dikasih ya. Aliando dong. Jangan begitu dong. Katanya ngefans banget sama Aliando. Iya, aku tuh ngefans sama Aliando, sama Rizky juga ngefans. Bung, ada orangnya, so mau tanya apa? Gini loh, sini ada kabar baru, Mas. Oh iya. Abis ini, sini. Kelebihan, sini dong, kelebihan. Oh, kelamaan. Gini loh, Mas. Iya. Ini ada kabar baru. Si Prilly itu ternyata kalau di belakang Aliando tuh suka ngomongin Aliando loh, Mas. Yang benar. Iya, ini ada kabar dari Supono. Benar. Supono udah jadi badut sekarang. Tadi ngobrol sama aku. Nung sih. Prilly itu ternyata kalau di belakangnya Aliando suka ngomong-ngomongin, kalau nggak percaya. Buktinya mana? Ada tuh, lihat tuh. Coba. Mana? Buktinya. Ada. Oh, suka ngomongin Aliando ya? Masa sih? Kalau Rizky suka ngomongin bapaknya. Aliando, di lokasi syuting ngapain tuh? Mau pulang. Coba kita suruh menantu macan. Bisa. Ya, terima kasih. Saya mau tanya, apa sih makanan favorit dari Aliando? Dedek. Makanan ikan. Nah, kalau boleh tahu, Fili. Di mana tempat biasa Aliando nongkrong? Rumah kosong. Bangunan lama. Sekolah. Nah, sekarang... menurut kamu, gantengan mana nih? Rizky Febian atau Aliando? Rizky Febian. Ngiler. Terus, kalau lapar nangis sama di celana. Oke. Demikianlah bincang-bincang saya dengan Prilly yang begitu mengejutkan jawaban-jawabannya. Dan kita langsung kembalikan ke Ini Talkshow. Emang bener, Aliando, apa yang dia omongin sama Prilly bener itu? Bener kan? Sumpah ditanya bukan itu. Iya, tahu. Percaya kan? Hah? Percaya kan?